Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membuka paket lagi ya, kiriman dari toko online lagi. Dan sebelumnya gambarnya seperti ini dan seperti ini. Kita langsung dibuka aja ya paketnya, apakah sesuai dengan yang kita minta. Ini untuk paket yang pertama ya. Paketnya isinya tas lempang dan tas untuk wanita. Untuk packingnya ini cuma packing langsung plastik ya. Ya, ini untuk tas lempangnya. Ini tas lempang untuk cowok. Kita buka aja dulu seperti apa. Wow, tasnya lumayan bagus ya. Bahannya juga lumayan lah, lumayan tebal juga. Keren ini. Ini untuk tas yang pertama. Ini untuk tas yang kedua. Kita langsung buka. Wow, tasnya lumayan juga ya. Seperti ini ya. Ya, lumayan lah. Bahannya juga tebal, bagus sekali. Untuk review tas yang pertama cukup sekian aja ya. Kita lanjut untuk review paket yang kedua. Oke, kita langsung membuka paket yang kedua. Sebelumnya kita memesan paket seperti ini, dan apakah isinya sesuai yang kita pesan. Oke, langsung aja kita buka. Untuk packing lumayan ya, packingnya lumayan bagus. Ini dua kali packingnya, packing plastik yang pertama dan yang kedua packing bubble, lumayan tebal juga. Jadi ini sepertinya aman banget. Kita langsung buka aja isinya, apakah ini sesuai dengan apa yang kita pesan. Oh, packingnya lumayan tebal sekali ini. Kayaknya biar aman banget, ini bagus sekali. Ini packing bubble-nya juga beberapa lapis kayaknya. Oh, ini ada packingnya lagi di dalamnya. Benar-benar luar biasa ini packingnya. Ini adalah salah satu contoh packing yang baik dan sangat bagus sekali, karena selain aman, barang kita tidak akan rusak dan tidak akan terbanting-banting. Tapi kalau membukanya itu lumayan susah juga. Sepertinya istri saya kesulitan ini membuka paketnya. Dan paketnya ternyata ya sesuai dengan apa yang kita pesan. Paketnya berisi bedak April Skin dan lipstick Urban Implora dan Wardah
Ping 08. Oke. Nampaknya pesanan kita sesuai apa yang kita pesan sebelumnya. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.